vendor dengan pihak supplier untuk mengontrol apakah barang sudah jadi. Nama saya Mayraifnia Putri, saya sebagai koordinator untuk menyiapkan pameran SLME. Tugasnya itu, saya menyiapkan keperluan-keperluan yang dibutuhkan untuk pameran SLME seperti company profile, banner, flyer, dan produk yang akan kami pajang atau yang akan kami jual di dinas sara. Di kelompok kami, saya berperan sebagai bagian marketing, yaitu mempromosikan produk kami di media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Saya Putra, di kelompok kami saya berkontribusi sebagai pembuatan hasil laporan keuangan yang telah kami lakukan di SLME kemarin. Saya Arvinyanto dari Divisi Perencanaan dan Pengontrol Bahan. Tugas saya di kelompok ini sebagai pengontrol jalannya proses produksi bahan. Saya Nadila Absari, di kelompok saya sebagai kameramen dan editor. Tugas saya itu membuat video untuk iklan, promosi, dan dokumentasi selama kegiatan SLME. Evaluasinya, saya cukup senang karena penjualan kami itu direspon dengan baik, sebagai buktinya telah laku produk kami. Kalau evaluasi dari saya untuk pameran SLME ini, saya cukup senang terhadap produk saya. Meskipun ada beberapa masukan seperti variasi warna, variasi bentuk, itu tapi tidak akan membuat kelompok kami berat, tetapi itu akan kami jadikan motivasi untuk lebih kami kembangkan lagi. Kesan-kesan saya saat SLME, produk kami banyak diminati oleh pengunjung yang ada di sana. Kesan-kesan saya, produk kami telah laku terjual dan saya sangat senang bahwa produk kami dapat terjual pada SLME kemarin. Saya lumayan senang dengan hasil dari SLME kemarin karena kita semua dapat menjual kurang lebihnya satu set barang. Kesan yang sangat menarik buat saya karena banyak orang yang penasaran tapi juga gimana ya harus pengen beli tapi buat apa. Nah itu yang menjadi kesan saya karena mereka banyak memberi saran karena ukuran dan variannya. Terima kasih Pratana, follow your needs.